Saya mau membeli plastik untuk mengambil air jam-jam ini ya. Kam liter ada? Berapa liter? 5 liter ada ini. Oh, ini dia. Ibu, nggak bisa botolnya diambil. Harus yang gede. Ya. Sama-sama, Bu. Banyak misalnya kalau kecil enggak boleh katanya. Ibu tinggal di mana? Di hotel 3 Hotel Ansar. Masyaallah antusias. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Rian Survivor. Kali ini saya berada di toko oleh-oleh area Kota Madinah Munawwarah, tepatnya dekat dengan Masjid Nabawi. Saya mau membeli plastik untuk mengambil air jam-jam ini ya. Kam liter ada? Berapa liter? 5 liter ada ini. Ini berapa? Oh iya, ditulis 5 liter. Ya, 5 liter. Oke, iyalah surah. Ada apa? Sudah, ada yang jadi. Dulu, please, Ben. Tuan. Ini 5 real. Dan kalau yang ini, 10. 10. Ya. Jadi ini buat yang anu ya, tapi nggak bisa dimasukkan ke apa namanya, ke tas ya kalau pakai ini, karena kalau mengambil air dengan ini kita bakalan datang dengan simpel ya. Yalla anai ga surah-surah anai ga berpa. Ya ya, dah masalah saya sahabat. Assalamualaikum. Saya haus sabar. Dari mana? Semua Indonesia. Assalamualaikum. Semua Indonesia 220 juta. Saya nomor 1 dari Allah. Masyaallah. Yalla. Kam sarbai. Alhamdulillah. Kah, sabar ni mana? Ya, jumpa. Tapi jangan lagi Indonesia. Mau beli apa lagi tuan? Lah, anak ibu loro moya jam-jam bas. Telu. Telu ada Jawa, maafi Indonesia. 4 5 udah. Makasih. Ya. Oke, semua terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, kita lanjut. Mau ngambil air jam-jam, kalau kita beruntung bakalan dibuka ya tempat ngambil air jam-jamnya. Namun kalau tidak beruntung, lain waktu ya. Nanti kalau pas bulan suci Ramadan, hari pertama saya akan datang lagi karena untuk mencoba iftar di hari pertama berbuka puasa ya di Kota Madinah, tepatnya di Masjid Nabawi. Jadi kenapa saya membeli plastik untuk ini, seperti ini, untuk mengambil air jam-jam, karena yang gembes itu gak bisa dimasukkan ke apa namanya, ke tas ya, kalau kita berangkat ke Masjid Nabawi ngejenggol gitu. Kalau ini kan kalau gak ada isinya, kosong, bisa dilipat dan simple sekali ya. Dan juga kenapa saya mau mengambil air jam-jam, karena untuk kebutuhan menyambut bulan suci Ramadan ya. Jadi untuk berbuka puasa dan juga untuk sahur ya, dengan meminum air jam-jam ini mudah-mudahan barokah, diparingi selalu sehat walafiat sebulan penuh ya, full, biar menjalankan ibadah puasanya lancar. Dan inilah suasana Kota Madinah Al-Munawwarah dekat dengan Masjid Nabawi.
Jadi untuk para subscriber dan viewers Syrian Survivor Channel yang berada di Kota Madinah Al Munawwarah, mau mengambil air jam-jam yang gratis ya, kita ikutin ya di mana tepatnya untuk bisa mengambil air jam-jam di Masjid Nabawi ini yang bisa mengambil lebih dari 1 liter ya. Karena kalau tidak tahu, di Masjid Nabawi ini kita cuma bisa mendapatkan air jam-jam yang berada di cooler atau di dalam Masjid Nabawi ya. Itu yang biasa diminum untuk para jamaah sholat yang berada di masjid ya. Jadi untuk menuju ke tempat pengambilan air jam-jam itu dekat dengan Masjid Al-Gumamah ya. Di sini banyak sekali jamaah yang telah selesai menjalankan ibadah sholat isya ya. Ini adalah waktu menjelang menyambut datangnya bulan suci Ramadan ya. Nggak tahu ini tayangnya bakalan hari kapan, namun untuk informasi saya mengambil air jam-jam ini untuk persediaan di bulan suci Ramadan untuk iftar dan juga sahur ya. Tepatnya di pintu gerbang ini ya. Antriannya sangat panjang sekali. Saya mesti antri di sini. Seperti yang kita lihat di situ ya. Assalamualaikum. Jale. Kalam English or Arabic? Turki. Turki. Kalam English or Bas Turki? English. Little bit. Inilah ya, kita ngantri panjang banget. Ini di belakang juga. Nggak tahu bakalan berapa menit bisa masuk, karena di dalam kayaknya dibatasin untuk beberapa orang saja ya. Ini perempuan sekarang, dan ini barisan untuk laki-laki ya. Oh, ini dia. Ibu, nggak bisa botolnya diambil. Harus yang gede.
Hah? Diganti. Jadi di sini tuh ngambil air harus dengan galon yang besar ya. Kalau botol-botol kecil nggak boleh. Akhirnya selesai dapat 10 liter ya. Iya. Sama-sama. Banyak, misalnya kalau kecil nggak boleh katanya. Oh, ibu tinggal di mana? Di hotel tiga, Hotel Ansor. Hotel Ansor. Ya. Jauh dari sini. Ya. Udah, makasih ya. Udah. Akhirnya dapat 10 liter, yang 5 liter untuk ibu ya. Jadi untuk pengambilan air jam-jam yang tadi itu dikhususkan untuk yang lebih dari 1 liter ya, nggak boleh yang pakai botol-botol kecil karena harus diperiksa. Ini saja saya pakai plastik bag untuk mengambil air jam-jamnya karena untuk kebutuhan beberapa hari menjelang bulan suci Ramadan ini ya. Ibu tadi termasuk buru-buru, tidak ada persiapan, makanya beliau membeli air galon ya di sini, kemudian dibuang airnya dan diganti dengan air yang isi ulang ini ya. Sayang sekali tadi itu untuk pengambilan air galon ini, air jam-jam, tidak boleh di video ya. Padahal saya ini tujuannya baik untuk memberitahu ya, memberikan informasi bahwasannya untuk mengambil air jam-jam di Kota Madinah Al-Munawwarah ini dengan yang lebih dari 1 liter adanya di tempat itu ya. Jadi dekat dengan Masjid Al-Gumamah ini dan juga Masjid Abu Bakar. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian video vlog kali ini ya. Mengambil air jam-jam untuk kebutuhan persiapan menyambut bulan suci Ramadan yang akan dilaksanakan pada hari Kamis insya Allah ya, tanggal 23 Maret. Ini dia dapat 5 liter ya, karena di tempat tadi itu nggak boleh pakai botol kecil, jadi tadi membantu orang pun mesti pakai bantuan botol yang besar ya. Masyaallah tabarakallah. Semoga video kali ini bermanfaat dan memberikan suatu wawasan informasi di Kota Madinah Al-Munawwarah bahwasanya tempat mengambil air jam-jam yang lebih dari 1 liter itu adanya di pintu dekat dengan Masjid Al-Gumamah ya. Ini dia, kita menunggu taksi ya untuk menuju ke Jalan Imam Bukhari ya. Nggak tahu sekarang banyak sekali mobil yang ada, namun yang mana nggak tahu ntar. Imam Bukhari. Imam Bukhari. Kam. La asyara. Ya lutfa. Wa nafaru sawa-sawa. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah suasana ya kalau tempat taksi di Arab Saudi ini pakai taksi non resmi
Kemudian kegiatan saya hari ini persiapan menyambut bulan suci Ramadan, yaitu dengan salah satunya dengan mengambil air zam-zam di Masjid Nabawi untuk kebutuhan berbuka puasa dan sahur ya. Dan kegiatan hari ini alhamdulillah semuanya sesuai ekspektasi ya, mulai dari mengambil konten di Jabal Habsyi dan juga membuat konten di apa namanya, mengambil konten jajanan Indonesia seperti makan mie ayam dan juga mengambil air jam-jam. Masyaallah tabarakallah. Jadi untuk kegiatan hari ini termasuknya berhasil ya. Dan untuk saya akan lanjut lagi update di apa namanya iftar pertama di Masjid Nabawi ya. Nanti ikutin saja video vlog saya. Semoga memberikan sebuah informasi dan manfaat, menghibur juga. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Jangan lupa dukung terus channel Rian Survivor agar tambah semangat lagi membuat video vlognya. Dan tidak kurang-kurangnya dari Kota Madinah Al-Munawwarah ini, saya doakan untuk para subscriber channel agar dimudahkan rezekinya, panjangkan umurnya, agar kelak bisa menjalankan ibadah haji atau umroh, bisa jarak langsung ke makam Rasulullah SAW, serta bisa jarak ke tempat-tempat lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.